Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Haris, tentunya di channelnya HRS. Oke, selamat malam, selamat jam segini ya. Salam sejahtera dan salam buat semua agama dimanapun berada. Oke, kali ini gua nggak akan bermain game dulu ya, tapi gua bakal berbagi tip atau trik buat teman-teman semua ya. Untuk tip kali ini, bagaimana cara mengatasi limit download ya di Google Drive. Jadi misalkan kita kalau mau download game atau aplikasi lainnya ya, kita diarahkan ke Google Drive. Nah, biasanya seperti itu ya, atau kita ambil contoh tampilannya seperti ini nih. Nah, kita diarahkan ke Drive Google ya, seperti ini. Mau aplikasi, mau game yang lainnya ya, itu kalau misalkan kita download seperti ini nih, nah maka akan tampilannya seperti ini ya. Maaf, Anda tidak dapat melihat atau mendownload file ini sekarang karena apa, baru-baru ini terlalu banyak pengguna yang telah melihat atau mendownload file ini. Jadi udah terlalu banyak lah istilahnya yang udah mendownload file ini di Drive Google ini ya. Jadi terjadilah limit download ya, terjadi seperti ini. Dikarenakan di deskripsi gua ya, di deskripsi HRS itu, yang apalagi yang Madrunner itu mungkin udah ada ya yang limit download pastinya. Karena gua udah pernah coba, udah pernah buka dan terjadi juga limit download seperti ini. Oke, dan buat teman-teman semua juga udah dulu ya, ada yang bertanya ya cara ngatasin limit download seperti ini, katanya linknya udah nggak bisa dibuka. Oke, dan buat teman-teman semua kalau misalkan menemukan lagi hal seperti ini, oke, kita cara mengatasinya adalah seperti ini nih. Oke, sebelum kita lanjutkan, silakan teman-teman setelah ini di like dulu ya buat jempolnya, dan jangan lupa di subrek. Oke, dan selalu aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video updatean terbaru dari channelnya HRS. Oke, langsung aja kita lanjutkan. Bila teman-teman udah tampilannya seperti ini ya, tadi kan kita klik ini maka tampilannya seperti ini. Teman-teman lihat untuk link downloadnya di sini di atas ya. Di sini kita cari ada yang nama UC. Nah, ini ya, diperhatikan ini ada UC. Teman-teman ganti UC ini dengan ketikan open. Nah, seperti ini. Nah, UC kita ganti dengan open. Kemudian dari ujung ini, dari ujung download ini kita blok sampai ke tanda dan. Nah, di sini dan export sama dengan download ya, kita blok ini, kemudian kita hapus aja ya, kita delete. Nah, seperti ini. Kemudian tekan enter. Jadi akan masuk lagi ke tampilan seperti ini ya, sama seperti ini, cuman ini karena udah diatasi barusan. Kemudian di sini teman-teman kan tampilannya seperti ini ya, tampilannya nanti seperti ini. Di sini arahkan ke sini lalu klik kiri ya, diklik aja. Nah, maka akan tampilannya seperti ini. Tambahkan pintasan lain ya, diklik aja ini. Nah, nanti kan akan tampilannya seperti ini ya teman-teman semua ya. Oke, nah seperti ini, nanti akan tampilnya seperti ini ya. Diklik aja tambahkan pintasan lain, biarin seperti ini, kita langsung tambahkan pintasan lain. Nah, di sini udah menambahkan pintasan ke drive saya. Nah, kita tunggu. Nah, ini udah selesai, pintasan ditambahkan ke drive saya, berarti otomatis udah ya, udah ditambahkan. Kemudian teman-teman di sini masuk ke Google Drive teman-teman semua ya. Di sini gua masuk ke Google Drive punya gua sendiri. Nah, di sini ada Drive. Nah, oke, kita lihat. Nah, ini udah masuk untuk barusan ya. Nah, ini untuk udah masuk untuk filenya ke sini, ke Google Drive. Nah, kemudian di sini teman-teman jangan langsung di download ya,
diklik dulu, klik kanan, kemudian di sini buat salinan. Nah, di sini klik aja buat salinan. Nah, di sini lagi membuat salinan. Nah, salinan Haino RAR telah dibuat. Oke, nah berarti ini ya. Berarti ini untuk salinannya ya, yang aslinya. Nah, ini yang aslinya, kemudian yang salinannya yang ini nih. Nah, kalau udah seperti ini, silakan teman-teman di sini klik aja, klik kanan ya. Lalu di sini teman-teman download. Nah, di sini bla 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 bla, ketik kita tetap download aja. Nah, ini udah bisa di-download ya. Jadi caranya seperti itu biar teman-teman semua kena limit download ya, atau lagi download apa-apa mampirnya masuknya ke Google Drive dan terjadi limit download. Jadi caranya seperti ini ya cara ngatasinnya. Jadi sekarang udah bisa di download. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu ya jumpa kita kali ini. Untuk tip kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa di like ya dan di subrek. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya dan masih di channelnya HRS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.